أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih sebuah keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatun rahmah wa hafathun min malaika wa dzakirallahu fi man 'inda." Tidaklah seorang mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama yang hadir, membanggakannya di hadapan para malaikat. Tentunya ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang lain di luar sana. Oleh karenanya sudah sepantasnya bagi kita seluruhnya untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Karena dengan ucapan seperti inilah nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan kepada kalian, ketika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Dan jikalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga merupakan cita-cita setiap dari umat manusia yang merupakan harapan terbesar bagi setiap muslim dan muslimah. Siapapun di antara kita yang tua atau yang muda, laki-laki atau perempuan, yang kaya atau miskin, semuanya masih mengharapkan agar supaya dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentunya jalan menuju surga sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga di berbagai ayat. Dan juga demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masuk ke dalam surga butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Tidak akan diraih dengan cara berleha-leha, dengan cara tumbuh yang santai, tidak didapatkan dengan angan-angan belaka, tapi didapatkan dengan pengorbanan dan perjuangan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Bahkan surga tidak akan pernah dibuka
kecuali sampai beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pertama kali. Dan memang pada dasarnya pintu surga tidak akan pernah diizinkan untuk dibuka sampai beliau yang pertama kali mengetuk pintu surga, lalu diizinkanlah untuk dibuka pintu surga tersebut. Hal itu dikarenakan beliau adalah manusia yang satu-satunya yang paling besar pengorbanannya, yang paling besar jasanya, sehingga beliau adalah orang yang paling berhak untuk masuk ke dalam surga pertama kalinya. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang masuk setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang jasa dan pengorbanan mereka sangatlah banyak. Oleh karenanya siapa saja yang hendak meraih surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia capai dengan segala pengorbanan, dia korbankan dari segala apa yang dia miliki, jiwa dan raganya, waktu dan kesempatannya, apa saja yang dia miliki, dia korbankan semuanya untuk mendapatkan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata surga ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang-orang bertakwa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera, untuk berlari dan tidak bermalas-malasan, dan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luasnya, kata Allah, seperti langit dan bumi, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Ya Allah, sebutkan kepada kami siapa sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Sebutkan kepada kami kriterianya agar kami bisa menjadi orang-orang bertakwa tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataukah dalam keadaan susah. Wal kadhibina al-ghayz, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata tiga perkara ini yang merupakan ciri orang bertakwa, itu semuanya adalah butuh pengorbanan, sebagaimana menginfakkan harta pada saat lapang ataukah dalam keadaan susah, butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Demikian pula menahan dari amarah juga butuh pengorbanan, karena yang namanya menahan amarah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Wal'afina 'anil nas, yang paling beratnya adalah memaafkan kesalahan orang lain, terkhusus kepada orang yang pernah kita berbuat baik kepada mereka, lantas kebaikan tersebut dibalas dengan keburukan. Apabila kita bisa memaafkan kesalahan tersebut, maka dipastikan orang seperti ini adalah orang yang bertakwa, yang dijanjikan dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalan-jalan menuju surga sangatlah banyak. Terkadang ada seorang yang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga hanya karena satu amalan yang sangat kecil. Ada yang masuk surga dengan akhlaknya yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
tentang suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ini para sahabat ya, mereka bertanya kepada Nabi tentang suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Terkadang ada juga seorang yang masuk ke dalam surga disebabkan karena amalan-amalannya sangat ringan, menyebarkan salam kepada manusia, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, dan dia mengerjakan salat di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas at'im at'am wa afshus salam wa sallu bin nas wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, ini panggilan dari Nabi ya kepada setiap dari manusia, wahai sekalian manusia, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan dan berikanlah salam kepada siapa saja yang kalian jumpai dan kerjakanlah salat di malam hari pada saat manusia sedang tertidur lelap. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Terkadang ada juga orang yang masuk surga hanya karena suatu amalan yang sangat kecil yang dianggap sepele oleh sebagian manusia, hanya sekadar dia memberikan ucapan salam, memberikan senyuman kepada orang lain, memberikan wajah yang berseri-seri kepada kawannya. Terkadang amalan seperti ini yang dianggap remeh bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan dari suatu kebaikan, jangan pernah diremehkan. Kebaikan apapun itu, kapan bisa dikerjakan, kapan bisa diaplikasikan, maka kerjakan. Jangan tunda kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kalian meremehkan dari suatu kebaikan apapun itu. Walau anta talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau berjumpa dengan kawanmu dengan wajah yang berseri-seri. Karena terkadang dengan suatu amalan yang kita anggap sepele bisa saja memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dari dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang lelaki yang dia melewati sebuah perjalanan, ishtadda alaihi al'atash, ternyata dalam sebuah perjalanan tersebut dia mengalami kehausan yang sangat-sangat luar biasa. Fawajada bi'ran fanazala fiha, dan dia pun mendapati sebuah sumur dan dia masuk ke dalam sumur tersebut. Fashariba thumma kharaja, dan dia pun minum dari air sumur tadi dan dia naik. فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. Setelah dia naik dari sumur, dia melihat ada seekor anjing yang sudah kehausan yang sangat haus, hampir mati karena dia kehausan. فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي. Dia pun melihat seekor anjing tadi yang ternyata sudah berputar-putar mengelilingi sumur. Dan dia peka, ternyata seekor anjing ini telah mengalami sebuah kehausan yang sangat mendalam seperti apa yang saya rasakan tadi. Maka dia pun turun kedua kalinya dan dia isi sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bi fihi hatta raqi. Kemudian dia berikan minum kepada seekor anjing tadi. Dia isi sepatunya untuk mengisi air. Kemudian air tersebut diberikan kepada seekor anjing. Fasaqalqal, dia pun berikan makan kepada anjing tadi dengan perbuatan yang sangat-sangat sepele tadi yang dianggap ringan oleh sebagian manusia. Ternyata ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Dengan perbuatan tadi Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya
dan mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu wa dakhalahu jannah. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan tersebut dan mengampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga hanya karena sekadar memberikan minum kepada seekor anjing. Yang ternyata amalan seperti ini dianggap sepele, dianggap ringan oleh sebagian manusia. Ternyata dengan amalan sepele tadi bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kana yaqtuluhu al-'ajash, idza ra'athu baghiyun min maghaya bani Israil, fanaza'at muqaha, fastasqat lahu bihi, fasaqathu faghfir laha." Dalam riwayat yang lain Nabi bercerita bahwa ternyata ada perempuan, dari seorang perempuan pezina dari kalangan Bani Israel. Seorang perempuan pezina lagi dari kalangan Bani Israel mengalami hal yang sama. Dalam sebuah perjalanan dia sangat haus karena perbekalannya sudah habis. Maka dia pun mendapati sebuah sumur dan dia turun ke sumur tersebut. Dia turun ke sumur. Setelah dia naik, dia mendapati ada seekor anjing yang berputar. Dan dia pun peka, ternyata anjing tersebut adalah anjing yang sangat-sangat haus. Dia turun kedua kalinya dan dia isi sepatunya, dia isi air dengan sepatunya, kemudian dia berikan minum kepada seekor anjing tadi. Padahal perempuan pezina yang kesehariannya dia habiskan waktunya untuk berzina, dan bahwasanya zina tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Bersamaan demikian dengan amalan yang sangat sepele tadi, ketika dikerjakan dengan ketulusan, Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, fa adkhalaha al-jannah. Allah Subhanahu wa taala masukkan perempuan pezina ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari berbagai hadis-hadis yang telah kita sampaikan, menunjukkan bahwasanya jalan menuju surga sangatlah banyak. Namun ada satu hal yang penting yang ingin dia sampaikan pada siang hari ini, bahwa ternyata dari sekian banyak sebab-sebab yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, ada satu perkara yang paling besar yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan at-tauhid. Memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Seperti yang telah disebutkan oleh guru kita tadi dalam sesi yang pertama, bagaimana pentingnya seorang hamba mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah merupakan hikmah diciptakan manusia. Bahkan seluruh alam semesta ini diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Yang ternyata at-tauhid ini, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, adalah sebab terbesar yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tauhid, kalau kita mencermati, terkadang dibahasakan dengan iman dan amal saleh. Ketika Anda mendapati di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga, maka yang dimaksudkan iman dan amal saleh tadi adalah orang-orang yang memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilussalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman beramal saleh, syaratnya dia beriman dan dia beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah penduduk surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika ashabul jannah fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna naqira." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang beriman beramal saleh
dari kalangan laki-laki dan perempuan, kata Allah, iya, mereka inilah akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak akan pernah dizalimi sama sekali. Demikianlah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya jalan-jalan menuju surga, ternyata ada jalan pintas yang bisa ditempuh oleh seorang hamba, yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap jalan-jalan telah kita sebutkan tadi, sebab-sebab yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, dari ketakwaan, dari husnul khuluq, akhlak yang baik, memberikan makan kepada orang lain, mengerjakan ibadah di malam hari, atau dari ibadah-ibadah yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, ternyata yang paling intinya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap ibadah yang telah kita kerjakan, ibadah apa saja, apabila tidak dibangun di atas tauhid, maka ibadah tersebut tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja, apabila tidak dibangun di atas tauhid, maka amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kainan man kan, siapapun yang mengerjakannya, bagaimanapun yang hebatnya amalan yang dikerjakan, apabila amalannya tidak dibangun di atas tauhid, maka amalan tersebut tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba', beliau mengatakan, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'a at-tauhid, fakama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya ibadah apapun itu tidak akan teranggap sebagai ibadah kecuali apabila diiringi dengan tauhid, kecuali apabila dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah, puasa, salat, haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya, sebanyak apapun ibadah yang pernah kita kerjakan, sebanyak apapun sedekah yang pernah kita keluarkan, sebanyak apapun baca Quran yang pernah kita kerjakan, sehebat apapun ibadah kita yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan, sehebat apapun ibadah kita, apabila ibadah tersebut tidak dibangun dengan tauhid, maka tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma ta'hid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dianggap ibadah kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Sebagaimana salat, kata beliau rahimahullahu taala, tidak akan benar salat tersebut kecuali apabila dibangun di atas thaharah, bersuci terlebih dahulu. Jadi inti daripada segala amalan, inti daripada setiap dari ibadah, apabila ibadah tersebut dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara pasti apabila seorang hamba dia membangun ibadahnya dan ternyata ibadahnya tidak dibangun di atas tauhid, maka amalannya pada hari kiamat dijadikan seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada amalannya orang-orang kafir. Kita tahu bersama bahwasanya orang kafir punya banyak amalan soleh, punya banyak amalan juga. Mereka mengerjakan ibadah juga. Mereka berbakti kepada orang tua. Mereka memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Memberikan kepada fakir miskin. Memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak dari ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Namun ketika ibadah tersebut tidak dibangun di atas Islam, tidak dibangun di atas tauhid, maka amalan mereka pada hari kiamat akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami perhadapkan amalan-amalan mereka, itulah amalannya orang-orang kafir, yang mereka membangun amalannya tidak dibangun di atas Islam, tidak dibangun di atas tauhid. Kami perhadapkan amalan mereka yang pernah mereka kerjakan di dunia, faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Itulah amalannya orang-orang
yang ketika di dunia ini ternyata amalan tersebut tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menceritakan, bagaimana beliau menyebutkan orang-orang yang mereka di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tauhid, itulah kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia ini yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka pasti dia masuk surga. Dipastikan dia masuk surga apabila dalam kehidupannya dan dia menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Apakah pasti masuk surga ini? Dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, disiksa sesuai dengan kadar dosa yang pernah dia kerjakan, ataukah dia langsung dimasukkan ke dalam surga? Iya. Ataukah dia langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sidqan min qalbihi, dia jujur dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Dari sini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting kepada jamaah sekalian. Sebuah fenomena yang sering kali kita saksikan, bagaimana sebagian dari kaum muslimin ketika mereka mentalkinkan dari orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, mereka mentalkinkan kalimat la ilaha illallah pada saat si mayit tadi, pada saat orang yang dalam sakir dan keadaan sakaratul maut ditalkinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ternyata dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ditalkinkan lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, ini kan yang sering terjadi. Ada seorang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, padahal si mayit tadi, orang yang dalam keadaan sakaratul maut tadi, sudah diucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah diucapkan, tapi disuruh baca lagi. Ini merupakan perbuatan kekeliruan. Iya. Kenapa saya katakan kekeliruan? Karena yang benarnya adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya orang yang mentalkinkan mereka diam dan ditinggalkan orang tersebut. Ditinggalkan. Karena maksud daripada seorang yang dalam keadaan sakaratul maut ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, maksud daripada untuk mentalkinkan tersebut, ketika dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, agar bagaimana dia mengakhiri kehidupan dunia ini dengan ucapan yang paling baik, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan jangan juga ketika ada seorang yang dalam keadaan sakaratul maut dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia berbicara selanjutnya, ini keliru. Harusnya ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, maka dibiarkan dia bersendiri dan jangan diajak bicara. Diharapkan ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir kehidupannya dan dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bahwasanya yang namanya surga yang merupakan cita-cita dari setiap muslim dan muslimah, tentunya jalan menuju surga sangatlah banyak. Banyak bisa ditempuh untuk bagaimana seorang hamba bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata jalan pintasnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhid, atau dengan bahasa lain yang disebut dengan di dalam Al-Qur'an adalah seorang dia menegakkan keislaman di dalam kehidupannya. Karena yang namanya, mohon maaf, agama apapun selain daripada agama Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya mengatakan, bukan pula Nabi Muhammad yang mengatakan,
tapi ini merupakan perintah dan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mencari agama selain daripada agama Islam, jadi agama apapun itu, walaupun orang menyangka agama tersebut adalah agama yang baik, seperti banyaknya pernyataan di zaman sekarang, banyaknya orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu baik, semua agama itu mengantarkan kepada surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mencari agama selain daripada agama Islam, walaupun agama tersebut yang enggak baik oleh orang lain, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak pada hari kiamat akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah. Dan agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ahadin la yahudiyyun wala nasraniyyun wala majusiyyun yasma'u bi thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari manusia setelah sepeninggalanku, tidak dari kalangan Yahudi, tidak dari kalangan Yasrani, tidak dari kalangan Majusi, mendengarkan saya diutus, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kemudian dia tidak beriman dengan kitab yang saya bawa, kemudian dia tidak beriman dengan agama yang saya anut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang mengatakan bahwasanya agama yang diterima adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid, kecuali dengan beragama Islam. Karena apabila dalam kehidupan kita, kita pernah banyak melakukan ibadah, kita rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin baca Quran, salat berjamaah, menjaga salat lima waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian kita pernah melakukan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan amalan tersebut dari kesyirikan, dari kekufuran, maka amalan seperti ini atau perkara seperti ini yang bisa menghapuskan amalan seorang hamba, inilah hakikat kerugian. Hakikat kerugian sebenarnya adalah ketika di dunia dia capek beribadah, capek mengerjakan amal saleh, namun ternyata kelak di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang pernah dia kerjakan, karena dia telah mengerjakan dari pembatalan-pembatalan keislaman. Dia pernah terjerumus dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada kekufuran. A'udzu billahi min dzalik. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita paham bahwasanya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya, di pertengahan dakwahnya, sampai beliau menjelang wafat, beliau senantiasa mendakwahkan umatnya untuk mempertahankan tauhid, untuk mengamalkan tauhid, untuk membela tauhid, untuk yang namanya mengamalkan tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Karena tauhid merupakan inti sari dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruan mereka cuma satu. Seruan mereka cuma satu. An i'budullaha wa jatanibut taghut. Untuk bagaimana mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk mendatangi ahlul kitab di sana. Yang pertama kali beliau tekankan kepada beliau, kepada Mu'adh bin Jabal, adalah untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhida Allah." Dalam riwayat yang lain, ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi dari ahlul kitab, dan hendaknya yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah bagaimana mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, agar supaya mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikianlah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat, bahkan beliau menjadi manusia yang paling bersemangat untuk mendakwahkan tauhid kepada manusia. Coba lihat ketika ada seorang Yahudi, anak kecil beragama Yahudi, yang kebetulan bapaknya punya hubungan dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan anak Yahudi tadi sedang sakit, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mendatangi anak kecil tadi, dan beliau pun menawarkan agama Islam kepada si Yahudi. Ketika ditawarkan agama Islam, maka anak kecil tadi dia menoleh kepada bapaknya, seakan-akan dia minta keridhaan dan minta izin kepada bapaknya. Lalu apa jawabnya bapak tersebut? Dia pun mengatakan, "Ati'a Abul Qasim." Ikutilah seruannya Abul Qasim, kunyahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil tadi yang beragama Yahudi, karena sudah mendapatkan izin dari bapaknya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya dan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak kecil ini dari api neraka. Inilah dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk mewujudkan tauhid, untuk memeluk agama Islam, untuk supaya manusia ini, agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah jalan satu-satunya menuju surga. Iya. Seperti yang kita sebutkan tadi, memang bahwasanya dari berbagai amalan saleh, baik yang besar atau yang kecil, yang nampak atau tidak nampak, itu bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting daripada itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah sekarang, yang harus kita pertanyakan kepada diri kita, apakah sudah benar tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sekedar pengakuan saja? Karena banyak di antara kita mengaku sudah pernah belajar tauhid. Dia mengaku sudah pernah belajar tauhid. Dia sudah pernah belajar kitab usulul tsalatsah, al-qawaid al-arba', kitab tauhid. Dia pernah belajar kepada ustaz fulan, kepada ustaz fulan, kepada ustaz fulan. Namun ternyata ketika dia mendapatkan musibah dan cobaan, tidak terlihat tauhid yang selama ini dia pelajari. Karena tauhid tersebut, jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan nampak, akan teruji tauhidnya seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah dan cobaan. Situlah akan terlihat benarnya tauhidnya seorang hamba. Benar tauhidnya, sempurna tauhidnya, itu akan terlihat ketika dia mendapatkan cobaan dan ujian. Kalau hanya sekedar dia mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan, di sini belum terlihat tauhidnya seorang hamba. Nanti akan terlihat tauhidnya jika dia mendapatkan kesulitan. Karena orang yang benar tauhidnya itu, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya,
apapun yang dia alami, sebesar apapun musibah yang menerpanya, sepanjang tauhidnya benar, maka kondisinya pun akan semakin iya, atau dia senantiasa hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada tauhid tersebut adalah kecenderungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bercerita dengan sebuah cerita yang sering saya sampaikan kepada jemaah sekalian. Bagaimana dari salah seorang panutan kita, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari sejarah dan kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Beliau yang disebut dengan Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid. Disebutkan beliau sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid, disebabkan karena di dalam hati beliau tidak ada bentuk kecintaan, tidak ada bentuk harapan, tidak ada bentuk ketergantungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menghancurkan dari berhala-berhala kaumnya. Jadi ada berhala-berhala di masa dahulu yang merupakan berhala disembah oleh kaumnya. Banyak sekali berhalanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau tidak punya kekhawatiran, tidak punya rasa takut, tidak punya kecemasan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah gentar untuk mendapatkan ancaman dari kaumnya. Beliau tidak pernah takut untuk dibunuh oleh kaumnya. Beliau tidak pernah takut walaupun hendak dibakar oleh kaumnya, beliau tidak pernah takut. Iya. Datanglah beliau mendatangi berhala-berhala tersebut. Beliau hancurkan satu persatu. Dan dari sekian banyak berhala tadi, ada satu berhala yang paling besar. Itulah yang beliau sisakan. Dan beliau gantungkan kapaknya, yang dengan kapak tersebut beliau menghancurkan berhala-berhala tadi. Beliau gantungkan di leher berhala yang paling besar. Datanglah kaumnya melihat berhala-berhala mereka sudah dihancurkan. Maka mereka pun merasa aneh. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminal zalimin. Mereka pun mengatakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Tidaklah yang menghancurkan berhala-berhala kami ini kecuali orang-orang zalim, orang-orang bejat, kata mereka. Maka muncullah perbincangan. Ada salah seorang di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Salah seorang di antara mereka saling berbincang, mempertanyakan siapa yang menghancurkan berhala tadi. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendengarkan ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Maka pembesar dari kaumnya mengatakan, qalu fa'tu bihi 'ala a'yun nas la'allahum yashhadun. Maka datangkan Ibrahim agar supaya manusia bisa menyaksikan bagaimana bejatnya perbuatan Ibrahim tadi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun didatangkan untuk supaya Ibrahim mengakui perbuatannya. Setelah Ibrahim didatangkan, dan beliau pun beradu argumentasi dengan kaumnya, maka beliau mengatakan, Fas'al kabiruhum in kanu yantiqun. Kenapa kalian bertanya kepada saya? Ini berhala-berhala yang kalian sembah, silakan tanyakan kepada mereka. Silakan tanyakan kepada berhala yang paling besar ini. Sesungguhnya dia yang menghancurkannya. Iya. In kanu yantiqun. Silakan tanya kepada mereka. Jikalau berhala-berhala tadi bisa berbicara. Yang pada akhirnya mereka pun tidak terima dengan ungkapan dan argumentasi dari Ibrahim. Maka mereka pun bersepakat untuk membuat sebuah kobaran api yang sangat besar, yang apinya sudah sangat besar sehingga ada pemuka dari umatnya atau kaumnya Nabi Ibrahim memerintahkan kepada al-gojo yang memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut.
sebelum dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka terlebih dahulu datanglah Jibril menawarkan bantuan kepada beliau. Secara hukum dalam agama Islam, Nabi Ibrahim boleh-boleh saja mengambil bantuan tersebut. Karena yang pertama, beliau tidak meminta bantuan. Yang kedua, beliau mendapatkan tawaran bantuan. Yang ketiga, Jibril alaihissalam itu mampu untuk memberikan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam. Terpenuhi syarat-syaratnya. Maka dari hukum agama Islam, Nabi Ibrahim boleh-boleh saja mengambil bantuan tersebut dari Jibril alaihissalam. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan tawaran bantuan dari Jibril? Kata beliau, amma anta fala. Adapun engkau Jibril, saya tidak butuh bantuan. Coba lihat bagaimana ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan tawaran bantuan. Yang sebenarnya beliau boleh-boleh saja mengambil bantuan tersebut. Boleh-boleh saja. Beliau tidak meminta. Beliau yang ditawari. Dan Jibril selaku malaikat yang datang memberikan bantuan, beliau mampu untuk memberikan bantuan. Namun untuk menyempurnakan tauhid yang ada pada diri beliau, beliau di saat itu tidak ingin bantuan dari Jibril alaihissalam. Adapun kamu Jibril, saya tidak butuh bantuanmu. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya sangat butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah beliau dilemparkan ke dalam api dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim. Dan Allah mengatakan kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim alaihissalam. Yang tadinya beliau alaihissalatu wassalam ia dimasukkan ke dalam api, namun ternyata beliau tidak merasakan apa-apa. Bahkan yang beliau rasakan adalah kedinginan. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesempurnaan tauhidnya seorang hamba. Itulah tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, terlihat kesempurnaan tauhid pada dirinya ketika beliau mendapatkan cobaan dan ujian dari kaumnya. Maka jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya cobaan, sebelum kalian ditimpa oleh musibah, maka perbaiki terlebih dahulu tauhidnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya segala permasalahan, segala problematika, segala musibah, kuncinya, jalan keluarnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan hati ini hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah dalam segala hal, dalam setiap kehidupannya, maka akan muncul ketenangan, akan muncul kebahagiaan, akan muncul dari segala kenikmatan dunia dan akhirat. Iya. Makanya jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid ini bukan hanya sekadar dipelajari satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, tapi ini dipelajari sepanjang hidup, sepanjang hayat masih dikandung badan, selama seorang masih bernafas, selama seorang masih punya kesempatan di dunia ini, dia masih punya kesempatan untuk belajar, maka di situ dia berkewajiban untuk mempelajari tauhid. Karena dengan tauhid inilah kunci keselamatan seorang hamba di dunia, dan dia merupakan pintu yang sangat besar yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba dia sudah mempermantap tauhidnya di dalam hatinya, maka tidak ada yang perlu dia cemasi. Rezekinya, jodohnya, ajalnya, nasibnya di kehidupan akhirat, sepanjang tauhidnya benar dalam kehidupannya, maka dia tidak ada yang dia khawatirkan. Yang harus kita khawatirkan, yang harus kita cemaskan untuk sekarang ini, apakah sudah benar tauhidnya kita? Kita kan mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Semuanya di antara kita pasti mengharapkan surga. Tidak saya, tidak jemaah sekalian, tidak akhwat di belakang sana, bahkan semua setiap dari kita mengharapkan supaya bisa masuk ke dalam surga. Iya. Bahkan orang kafir sekalipun
orang-orang yang beragama Nasrani, orang-orang yang beragama Yahudi, juga mereka mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Bahkan mereka mengklaim tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beragama Nasrani atau orang yang beragama Yahudi. Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Subhanallah ya. Ini klaimnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau orang yang beragama Nasrani. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, tilka amanihum. Itulah angan-angannya mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumen kalian jika kalian benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar berangan-angan, kalau hanya sekedar bercita-cita, setiap orang bisa bercita-cita. Tapi yang terpenting di sini bagaimana kita betul-betul bisa mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini bukan hanya sekedar sebuah pengakuan. Tauhid itu bukan hanya sekedar sebuah angan-angan yang bisa diraih begitu saja. Tapi tauhid ini butuh dipelajari, butuh didalami, butuh diasah, butuh diuji. Dan semakin sering seorang mendapatkan ujian, semakin besar ujiannya, maka semakin besar pula, iya, semakin besar pula tauhid yang ada pada dirinya. Semakin besar ujiannya, semakin besar pula tauhid yang ada pada dirinya. Sebagaimana keimanan, semakin kecil keimanan tersebut, maka semakin kecil pula cobaannya akan datang. Semakin kuat keimanan, maka semakin kuat pula musibah yang akan datang. Maka siapa saja yang dia merasa mendapatkan ujian yang sangat besar, mendapat cobaan yang sangat luar biasa, pahamilah, ternyata bahwasanya itu menandakan bahwasanya keimanan yang ada pada diri kita, insyaallah ta'ala, adalah iman yang sangat besar sekali. Itu menunjukkan bahwasanya tauhid yang ada pada diri kita, insyaallah, adalah tauhid yang sangat besar. Karena tidak mungkin dia punya tauhid yang kecil, keimanannya sedikit, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujiannya besar. Itu tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, semakin besar keimanan seorang hamba, maka akan semakin besar pula cobaan yang akan diberikan kepadanya. Kullama ishtadda iman ishtadda balaghu. Semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat pula cobaan ujian kepadanya. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka adalah manusia yang paling besar tauhidnya, paling kuat keimanannya, maka secara otomatis ujian dan cobaannya juga semakin besar diberikan kepada mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya fal-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling besar cobaannya adalah nabi dan para rasul, kemudian orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang yang semisal dengan mereka. Yubtala ar-rajul ala qadri dinihi. Sesungguhnya seorang manusia tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar keimanan yang ada pada dirinya. Semakin kecil keimanannya, maka semakin kecil pula cobaan yang dirasakan. Maka jangan pernah mengatakan, ini ujian saya kayaknya besar sekali ini, ujian saya ini sangat luar biasa. Sesungguhnya ujian kita, iya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para nabi dan para rasul. Ujian kita tidak ada bandingannya dengan ujiannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau lahir sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan bapaknya sudah meninggal. Kemudian beliau beranjak berumur 6 tahun. Kemudian beliau ditinggalkan lagi oleh ibunya. Kemudian beliau beranjak dewasa. Banyak dari orang-orang terdekat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau dianggap menjadi nabi, datang lagi cobaan, datang lagi ujian. Cobaan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Cobaan kita di dunia ini sangatlah tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cobaan mereka sangatlah besar. Kalau kita membandingkan cobaan kita dengan cobaannya para sahabat, tidak ada
ada apa-apanya. Saya akan sebutkan sedikit supaya memberikan perbandingan. Ternyata ujian yang selama ini kita rasakan itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ujiannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Supaya kita ketika mendapatkan cobaan dan ujian mudah bersabar atau bahkan bersyukur ketika mendapatkan cobaan tersebut. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hidup di Mekah, mereka tertindas, mereka terzalimi. Bahkan banyak di kalangan para sahabat yang mereka meninggal akibat mendapatkan kezaliman dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu, mereka berhijrah lagi ke Madinah di tahun 2 Hijriah. Mereka harus berperang di bulan Ramadan. Itulah awal kali peperangan yang disyariatkan dalam agama Islam, yang disebut dengan Perang Badar. Di Perang Badar tersebut yang dilaksanakan di bulan Ramadan, para sahabat sedang berpuasa. Mereka tidak ada niat untuk berperang. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka untuk berperang. Setelah daripada itu, di bulan di tahun ketiga Hijriah, mereka berperang lagi. Bahkan mereka diserbu oleh kaum musyrikin. Madinah dikepung oleh kaum musyrikin. Itulah yang disebut dengan Perang Uhud. Jadi Perang Uhud tersebut kaum muslimin mendapatkan kekalahan dari berbagai cobaan ujian yang diberikan kepada para sahabat. Belum lagi dari urusan dunia, mereka terkadang sampai harus menahan lapar berhari-hari, tidak makan, tidak minum berbulan-bulan. Mereka tidak makan dan tidak minum. Namun itu semuanya tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka menjauhkan diri mereka, tidak membuat mereka berkeluh kesah dengan cobaan tersebut. Adapun kita baru dicoba ujian, utang belum terlunasi, bercerai dengan keluarga, ditinggal oleh kekasih, belum mendapatkan rumah. Ujian-ujian kita begitu-begitu saja. Tapi bersama demikian, kita habiskan waktunya kita dengan keluh kesah. Tapi coba lihat para sahabat, karena kekuatan tauhid pada diri mereka, sehingga dari segala cobaan dan rintangan yang mereka hadapi terlihat sangat kecil di hadapan mereka. Itu semuanya dikarenakan mereka punya tauhid yang sangat kuat. Ketika tauhid tersebut sudah menancap kuat dalam diri mereka, segala apapun cobaan yang mereka hadapi terasa kecil dan mereka mudah untuk melewatinya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari kajian kita di siang hari ini. Ingatlah bahwasanya sebagaimana istilah dari pepatah, banyak jalan menuju Roma. Sebagaimana pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma, maka demikian pula jalan menuju surga sangatlah banyak jalan-jalannya. Dari sekian banyak ibadah-ibadah yang telah kita sebutkan tadi yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang paling intinya, yang paling mendasarnya, yang paling bisa cepat mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, memurnikan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang bukan hanya sekadar seorang mengatakan saya meyakini bahwasanya Allah yang berhak disembah. Tauhid yang bukan hanya sekadar seorang menyatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tauhid sebenarnya adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu sebenarnya tauhid. Bagaimana hati tersebut tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap, tidak cinta, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sering saya sampaikan contoh-contohnya ya. Sering saya sampaikan kepada jemaah sekalian di berbagai majelis-majelis saya, kita kalau ingin melihat tauhidnya kita sempurna atau tidak, lihat dalam urusan-urusan kecil. Lihat dalam urusan-urusan kecil. Kalau dalam urusan kecil, kita sering meminta bantuan kepada manusia, kita sering minta bantuan kepada orang lain, kita sering minta bantuan kepada tetangga. Dalam urusan kecil, memang pada dasarnya, untuk urusan kecil, seorang boleh-boleh saja meminta bantuan kepada orang lain. Sepanjang orang lain bisa memberikan bantuan kepada kita, maka dalam agama Islam boleh-boleh saja kita meminta bantuan kepada orang lain. Tapi orang yang benar tauhidnya,
sempurna tauhidnya, ketika dia punya hajat, punya kebutuhan, dia tidak terlebih dahulu meminta kepada manusia, tapi terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia minta kepada manusia. Ketika Anda punya kekurangan, punya hutang, punya sesuatu yang kalian cari dalam rumah tangga, habis garam, habis gula, habis minyak, orang yang sempurna tauhidnya itu dia minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sudah habis rezeki, sudah habis nikmat, sudah habis perbendaharaan di rumah, berikan saya rezeki ya Allah. Itu orang yang sempurna tauhidnya. Ini orang yang sempurna tauhidnya. Tapi orang yang tidak sempurna tauhidnya, ketika mendapatkan ada kebutuhannya, yang dipikirkan adalah bagaimana meminta kepada manusia. Tapi memang tidak terlarang, tidak terlarang. Tapi saya katakan orang yang sempurna tauhidnya itu dalam urusan kecil sekalipun, dia hanya bergantung dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tauhid yang benar, keimanan yang kuat, agar kita bisa melewati dari segala musibah dan cobaan yang datang menerpa kita, agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosa kita, memberikan kepada kita kenikmatan di dunia, kenikmatan akhirat, surga yang paling luas, surga yang penuh dengan kenikmatan disebabkan karena amalan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya keikhlasan dalam setiap amalan dan setiap ucapan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa memeluk, untuk senantiasa berjalan yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, inna wa yadhalika man qadim alaihi, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang singkat ini bermanfaat kepada jemaah sekalian. Kita akhirkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,